Buka gambar, buka gambar. Video, video. Eh, Rufo. Hello. How are you? Very good. So, strong. So progress. Strong. Now, in 10 days, I can take out the wood and the scratches. So, very confident to come early for the team. I want, because I wish. Yeah. Because very good. Another 10 days? Only treatment. Yeah, in 10 days, finish. But I need to go the process of the doctor. No rushing, no rushing. For your return. Can you return? Can't wait for your return. Yeah, yeah. Now the team is winning, so they don't need me. No. Everybody but when needs I come, everyone. I try to help the team more. Yeah. I miss you. One kiss. Seorang brother ni dia bang dia apa JC dengan buat team card. Ah dia baru nak beli JC dengan buat team card. Terbaik, tapi the best part dia datang pakai playing card. Sebab sebelum ni kita jarang masukkan perempuan sangat kan. Minggu lepas kita ada ZT, so kali ni kita adalah wanita lain kan untuk menceriakan lagi blog FPS ni. Okey Aida. Hari ni kita akan lawan Perak. Boleh katakan seteru Selangor. So macam mana? So, bahawasanya Aida macam yakin. Bahawasanya? Aida. Baku betul. So, Aida macam rasa Selangor boleh beat kot sebab Selangor makin improve kan dia punya pemainan semua. Takkanlah jarang tak semangat lagi nak naikkan lagi mata untuk Selangor kan. So, kita pun sebagai fans mengharapkan benda yang sama kan. Siapa player favourite sekarang ni? Siapa? Tak, macam ramai yang... Fainasi? Fainasi. Fainasi lah. Tengok saya pun sama macam Fainasi. By the way, kita orang FS akan melancarkan satu kempen iaitu Ladies Night. Untuk perlawanan seterusnya lawan Fedah United nanti, FA Cup.
kita akan bagi ladies ni untuk masuk percuma. Ha, macam mana Aida sebagai seorang wanita dihargai oleh FPS? Kami FPS beli jiwa kan? So apa komen? Macam baguslah sebab kan setengah macam pendapat Aida lah, kan sebab Aida perempuan, kadang-kadang lelaki ni macam pandang perempuan apa ni lagi tengok bola kan. Ni Aida cakap total kan sebab banyak berlaku dalam stadium. Kuat sikit tak dengar. If ada ladies night ni macam FPS macam agak kita orang datang selalu kat event, kita orang selalu kat di kecau apa pun boleh tengok bola ni. So harap lepas ni ramai-ramai lah perempuan yang macam sebelum ni rasa macam takut-takut sikit ke apa kan. Kat Alin kita orang bagi free. Kat Atang Aida pun boleh kan. Yang tepi. Inisiatif daripada FPS dengan kerjasama Art Battalion dan ditaja oleh Vizual, kita ada beberapa mural yang kita naikkan dan alhamdulillah diberitahu kepada aku dikabarkan semua mural dah siap. So kita check it out mural ni, apa mural yang ada dan apa message sebenarnya di sebalik lukisan-lukisan mural ni. Jom. Okay, yang firstnya ni mural dia yang kita tengok. Kalau kau boleh nampak belakang ni ada a few gambar di mana Selangor dilambangkan sebagai kita punya kata apa maskot lah, iaitu Red Giant. Dia on the way naik atas. Kalau kau tengok kat ujung tu ada trofi Liga Super, tapi dekat tepi tu ada harimau yang menjaga, which is ada a few maskot-maskot ataupun binatang-binatang yang haiwan-haiwan yang ada dekat sini yang melambangkan a few pasukan dekat dalam Liga Super ni. Okay, next mural is yang melibatkan fans, yang melibatkan penyokong, iaitu salah satu banner yang telah geng-geng Atras angkat waktu saya ada lah view game diorang angkat. Inilah kita orang apa, ada gambar diorang, so kita orang pamerkan, kita orang tatapkan lah dekat sini dia punya gambar. Nampaklah kamu berikan 10 minit, kami berikan 10 kehidupan. Untuk mural kali ini Pak FPS dan kerjasama yang lain lah, pendapat yang untuk mengabadikan tour pertama musim 2019, kira macam musim revolusi lah FPS. So ini adalah waktu celebration di mana jaringan pertama untuk tim Selangor di Stadium Shah Alam dijaringkan oleh Antonio German waktu tu. Kita dapat ada orang celebrate, ada Fahid Nasir, ada Michael Nguyen, juga ada Enric. So ini agak sentimental juga buat aku sebab ni pun first time aku tengok, aku join Selangor dan this is the first goal yang aku tengok untuk pasukan Selangor. So sekarang ni aku dengan beberapa anggota FS dan juga KPJNKK datang untuk check beberapa kedai yang jual jersey dekat sekitar stadium ni, dan kami dapati ada yang menjual jersey yang tak original. So itu adalah satu kesalahan besar sebab kenapa nak jual benda yang bukan original, kenapa jual yang fake kan, sedangkan yang original pun tak mahal mana pun, RM99 je jersey dengan apa satu dengan finish pun tak berapa mahal dia. So kenapa nak jual yang ni? Sebab daripada benda ni, daripada jualan merchandise, daripada jualan jersey, daripada jualan tiket ni lah yang nak apa, mencari dana untuk pasukan Selangor. Tapi kalau korang pun beli barang yang fake, jual barang yang fake, jangan terkejut lah satu hari nanti Selangor ni orang cakap apa tak ada dana. Okay, so Cik Farouk selaku salah seorang daripada kata pegawai pemasaran untuk pasukan untuk FA Selangor ni, apa Cik Farouk boleh cakap pasal benda-benda yang fake ni? Yang tak original ni. Semenjak pengurusan FAS baru ambil alih, apa ni kami telah berusaha untuk kita educate kita punya penyokong kita tentang betapa pentingnya untuk membeli barang original. Masih lagi ada peniaga di stadium yang masih lagi mengambil kesempatan menggunakan logo FAS, menggunakan trademark Joma untuk satu, memperdayakan consumer kita yang kemungkinan tak tahu yang mana satu original, yang mana tidak. Jadi kita pihak FAS telah bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan untuk memantau setiap perlawanan. Saya bagi pihak Persatuan Bola Sepak Selangor merayu kepada penyokong tegar apa ni Red Giants untuk kita sama-sama menambahkan pendapatan kepada FAS dengan membeli barang original. Kami sedia mendengar apa pendapat, apa recommendation tentang barangan yang anda semua kehendaki. Alright.
merah kuning lambang kebanggaan. Selangor merancang kejayaan. Gemuruh sorakan menggegarkan. Cabaran disambut dengan kesungguhan. Kau macam pencokong perak ya? Asal kau ada kat sini? Baik. Eh, Dito, maki tak tentu hala. Hei, start. Bola, bola. Gerak awal dan percuma dari Nazirul Naim. Dengan Nazirul, tandukan lambung di tepi skuad. Tapi di sini Wanda Lewis tolakkan untuk mencari Hakim. Hakim ke tengah, namun agak lewat Juma. Safari berskalar yang kuat untuk Syafiq Safari. Salah faham di barisan pertahanan Perak. Perak sekali lagi membawa padah. This one akan kepada Sandro. Kena tiang di sebelah kiri. Ketika Hafizul hanya memerhatikan sahaja. Pes yang diberikan. Syarif Fikri membuka ruang. Dorongan untuk Syarif Fikri. Peluang buat Perak dan mudah. Hakim. Bagi Perak membuka tirai jaringan minit ke-35. Siap sedia melakukan siapakan percuma ini. Muri tinggalkan kepada Sandro. Kegembiraan Perak tidak bertahan lama. Dan 4 minit untuk Selangor menamakan kedudukan. Okay guys, macam biasa, half time talk. Line back kena improve sikit lah game sebab cara dia senang makan. Dia senang kena beat lah. So aku rasa kalau tak Satya buat changes sikit, Prabah kena up sikit game dia. Tak, sekarang ni ya pasal fans tu pakai muffler Perak tau. Tak tahu lah dia ni. Salah. Sat. Tak apa-apa jadi aku kena ni lah. So macam mana? Boleh menang. Boleh. Tapi defensive wise kena, especially sebelah kiri kena top up sikit lah. Tak boleh harap set piece lah. Itu kalau harap set piece dia mesti tak ada set piece kan. Dia tak nak pergi depan gol. Tadi tu kira okey lah. So maknanya kena juga gol daripada open play. Okay, macam game hari ni first half lawan Perak Selangor satu sama. Ya. Ulas lah. Ulas. Aduh mak Regan tolong lah. Dia nak nampak bola dia tak ambil lah tu. Tackle sikit. Okay guys. Hari Selasa ni lawan FA Cup, FS akan ada ladies night. Which is perempuan. Yes, ladies night kan. Tapi tak ada Zumba. Tak ada Zumba lah. Tak ada Zumba. Baru dah lagi cakap tak ada. Kita nak beli jiwa. Kita akan bagi tiket free. Beli hati awak tak ada. Beli hati saya Allah. Apa rasa macam Untuk diorang dah untung saya tak. Untung juga. Saya kat jengka. Betul ni. Faiz, siapakah penjuru? Adalah jawapannya. Sementara drama yang berterusan nampaknya ini.
Ataupun Nurizwan perlu berhati-hati. Dan itu adalah layangan kad kuning yang kedua. Ke atas Nurizwan Abu Hassan. Sando dibiarkan. Guys, winner game hari ni, satu sama. Okey lah, agak walaupun kena kad merah. Kan? Game malam ni sedikit ambar. Yang bestnya adegan ni, scene kejar-mengejar. Kejar-mengejar antara siapa? Abang polis dan abang koci. Eh, tapi budak tu lari laju siut. Tak sempat nak kejar polis tu. Susah kan? Tapi dapat juga. Ada pengumuman untuk abang-abang yang ada awek, yang ada adik, adik perempuan, ada mak, ada skandal. Hari Selasa ni game lawan FA Cup lawan Felda. Perempuan masuk free. Yeah! Hey, saya sadar. Kita ada ladies night. So kita nak appreciate perempuan. Perempuan saya masuk free. Pakai baju perempuan. Okay. Alright, thank you guys.